Prabu. Ya. Kita coba pakai ini. Ya. Keren, Pak. Mantap, Pak. Bagus enggak? Keren, Pak. Nah, ini harganya nanti saja. Tunggu ya, Pak ya. Saya kasihkan. Ya, tapi ini topinya cuma ada satu. Ya, enggak apa-apa ya. Nanti bagi aja. Pakai dong. Lihat bapaknya dong. Jangan sampai bengkel lo. Salam dulu ya. Pesan-pesannya dong. Karena jauh-jauh kan gitu. Kita iya dari Bengkulu. Gitu kan. Bangga sini dikasih oleh-oleh. Nih oleh-oleh dari Bengkulu, Bangga. Wah, apa nih? Apa ini namanya? Pak, namanya apa, Pak? Pak Kasir. Ya? Kueta. Terima kasih ya. Beri. Ini, Bu. Mana uang bungkulunya? Ini uang bungkulunya. Cobain dong. Nah, ini ada yang kalau sebelumnya, oh, habis dari Jogja, jalan. Tuh, Bang. Enak, Bang. Coba, Bang. Mantap nih kue dari Bengkulu. Jauh-jauh dari Bengkulu kalau nggak dimakan kasihan. Iya. Ya, rasa hormat kami. Bang, nggak nyoba, Bang? Hah? Iya. Woi, halo. Halo, mana orang lagi dong? Aduh. Oh, kayaknya manis nih. Kenapa nggak kesana? Mantap. Dalamnya ada kelapa. Wah, sama dalam gula merah, gula aren kayaknya. Enak gak, Bang? Enak banget. Mantap. Ini enaknya pakai kopi kayaknya ya. Siap. Tadi mau nyari pintu sini mau masuk. Tapi saya lihat tadi kan di situ aja. Hah? Saya juga nggak ngerti ya. Saya pikir polisi apa gitu. Padahal jangan ragu-ragu. Semua polisi di seluruh Indonesia ini adalah milik masyarakat. Itu yang perlu dipahami. Gitu. Apalagi hanya ingin silaturahmi sama polisi. Ini milik kalian, milik masyarakat. Biawak juga begitu. Iya, kalau di Bengkulu ada biawak. Jangan ragu, jangan buang waktu. Iya, sekali jalan cuma 6 orang. Di situ nggak segera ketemu, sebentar lagi kita mau kegiatan. Nggak bisa kita tetap waktu. Nggak apa-apa, yang penting udah. Berarti harus difoto juga ya? Iya, foto juga. Udah lama mau ketemu lagi, baru sekarang ketemu. Baru sekarang? Iya. Ini bapaknya nih. Ini depan bapaknya ngomong kan, belum ngomong. Emang rencana kesini nanti pengen ketemu ya. Kalau pas lebaran kan pulang ke Cirebon. Katanya mau mampir ke Bandung nggak jadi karena waktunya jadi sakit. Udah mau cari kerja di sini. Cari kerja ke Bandung. Mau mampir. Tadi mau kerja langsung nyari ke Bogor. Udah cekin hotel langsung ke. Cuma ketemu kantornya di sini kok nyarinya sih lagi. Ya, ini alhamdulillah ya. Kita bisa ketemu. Inilah gimana pun berada polisi ini kalian. Ya, hati-hati selalu, jangan sering rajin. Kapan lulus ya? Satu tahun setengah lagi ya. Serius, banggakan kedua orang tua. Ya. Topi yang pertama aku kasih ya, baru satu topi ini jadi ya, kamu aja nih ya. Salam dulu tuh, salam dari Bengkulu gitu. Dari universitas mana sampein dong? Sampein di sini dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Salam dari Bengkulu kita.
Kito. Salam dari Bengkulu Kito. Bengkulu Kito. Apa itu artinya? Bengkulu Kito. Oke ya. Yuk. Makasih ya. Ini topi pertama yang Bapak kasih sama orang Bengkulu. Jangan grogi dong. Halo. Keren sekali foto jadinya. Wih, mantep Pak. Bagus ya. Jarang-jarang aku pakai ini. Salam buat orang tua ya. Hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Dadah. Dadah dulu dong. Tapi itu nanti nomor handphone aktif lagi. Besok saya suruh ke gerai dulu. Ya. Ya, Pak. Hati-hati ya. Waalaikumsalam.